Jadi terus kita bicara mengenai hal yang lain, tentunya kerjasama ekonomi merupakan fokus pembicaraan dengan semua duta besar, dengan duta besar Afrika. Tekanannya adalah persiapan untuk melakukan Indonesia African Forum di bulan April yang sangat diapresiasi oleh negara-negara Afrika karena ini merupakan pertama kalinya Indonesia mendekatkan business players antara Indonesia dengan Afrika untuk lebih dekat, karena sekali lagi in terms of politik luar negeri Afrika merupakan prioritas pasar non tradisional yang akan diprioritaskan. Oleh karena itu tahun lalu kan saya tiga kali pergi ke Afrika, dan tahun ini kerjasama kita dengan Afrika juga akan kita tingkatkan antara lain melalui Indonesia Afrika Forum dengan duta besar Yaman. Misalnya beliau secara khusus meminta dua hal. Satu adalah kerjasama untuk mobile hospital, untuk mobile hospital karena Yaman melihat sekali peran Indonesia di dalam diplomasi kemanusiaan. Dia menyampaikan keinginan untuk mendapatkan bantuan mobile hospital dan juga untuk kebutuhan kemanusiaan yang lain. Secara khusus, Libanon menyampaikan apresiasi Indonesia terhadap peran Indonesia, pasukan Indonesia yang diterjunkan ke Libanon, termasuk jumlah yang paling besar yang diterima Libanon, dan mereka mengatakan bahwa rakyat Libanon banyak sekali belajar dari Indonesia, dari pasukan kita yang dideploy di Libanon. Jadi,